Aduh. Aduh. Kau sekarang macam mana? Macam mana maksud kau? Yelah, kau kan dah kahwin sekarang. Tak oh, cerita. So kau nak tahu dah kehidupan aku lepas yeah. kahwin? Entahlah, kau pun tahu kan aku ni macam mana. Dulu aku pernah cakap dengan kau yang aku takut nak kahwin. Yelah, lelaki zaman sekarang ni kan virus sana sini, suami useless lah, apalah semua tu. Betul? Tapi itulah, aku rasa kahwin ni bukan pilihan yang salah lah. Aku rasa macam tak menyesal lah kahwin. Asal tak? Banyak sangat sebabnya. Tapi nak cerita semua segan aku. Tapi alah, share lah. Itulah, tiap kali aku buat kerja rumah, dia tolong. Aku masak pun dia tolong. Kiranya bukan reti makan je kan kerjanya. Kalau aku cuci pinggan pun, dia tolong aku cuci pinggan. Sampah dekat dapur tu, aku tak pernah pun suruh dia buang. Aku tengok je, mesti dah tak ada. Dia lah angkat buang kan. Mesti kau happy kan? Happy gila weh. Bayangkan lipat baju pun sama-sama, mana nak cari lelaki macam ni. Aku happy kalau kau pun happy. Itulah kawan kan. Yes. So kau tak payahlah takut-takut kahwin. Kahwin je lah. Kalau kita baik, insyaAllah kita akan dapat lelaki okay. yang baik. Yes. Tahu lebih baik daripada kau? Kan? Kan? Aduh. Lawak lah. Balik dah. Sekejap, mana beg aku eh? Kau ni nyanyuk betul tadi, kau letak belakang. Apalah kau ni. Okay lah. Berapa okay. kali dah cium lah. Okay. Silap lah. Okay. Okay. Bye. Okay. Bye babe. Nanti jumpa lagi tau. Okay. Bye. Bye. Okay. Bye. Bye. Sampai pun kau daripada sorry ada lah, matahari sampai sikit. Tak ada matahari. Inilah orang lah. Kau. Aku buat kuih sikit tadi kat rumah. Kau buat kuih? Yes. Aku buat kuih sikit kau. Ni first time aku dengar kau masak. Of course. Cuba nak makan lah. Wow. Kau macam tak tahu je kan ni favourite aku. Of course. Sebab tu aku belajar buat tu. Nak bagi kau rasa. Okay, aku rasa. Sedap? Sedap lah. Eh, sekejap eh. Okay. Hello, assalamualaikum. Ya, yeah, bang. Dengan Maila ni. Ya, yeah. Janganlah risau. Baru je keluar sekejap dah risau. Ya, yeah, bang. Okay, bye. Hey, biasalah kain ni. Kau tengoklah, aku baru je keluar sekejap dah risau. Tanya aku kat mana dengan siapa. Sayang kau, mestilah. Kau ingat pula pasal kain ni. Semalam aku masak lah kuih favourite dia tau. Okay, lepas tu? Lepas tu, sebab masak benda tu je pun dah nak bagi aku surprise. Dia bagi kau surprise apa? Perfume. Dah lah tu perfume favourite aku. Aku macam rasa bertuah gila. Abang? Abang? Abang okey tak ni? Abang? Abang okey tak ni? Kenapa abang? Kenapa ni bang? Abang tak sihat ke? Abang okey? Makanlah kalau abang tak sihat. Abang boleh minum air ni ataupun abang nak air Milo, air teh boleh. Ni, semua ni. Kau nak bagi aku makan apa ni? Tu kan nasi. Saya baru je masak nasi. Tadi. Ni kau cakap nasi. Kau cakap ni ke nasi? Ha? Astagfirullahalazim, apa abang cakap ni abang? Kau tak nampak ulat ni? Kau tak nampak ke? Aku tanya kau ni. Apa masalah kau ni? Dengan muka kau yang buruk. Tua. Aku pun tak tahulah apa lagi jadi dalam rumah ni. Abang ni rezeki Allah abang. Ni nasi.
Ini kau yang kau kata bahagia? Ha? Cakap kau ni. Kau tak dengar ke? Ha? Ini kau cakap. Ni kau nampak ni. Kau nampak ni ulat, kau nampak ni. Kau nampak ni ulat. Ha? Apa nak? Ha? Kau pergi makan ulat ke? Andai besok mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi, tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini, supaya dia berubah menjadi lebih baik. Kau ampunkanlah dosa-dosa ku dan juga dosa-dosa ku. Aku mohon kepadamu, ya Allah, kau berikanlah kami jalan keluar. Perempuan ni Yat. Oh Yat. Mati dah ke dia ni? Apalah. Alhamdulillah abang, sebelum ni banyak dugaan kita lalui sama-sama. Tapi itulah, dengan izin Allah, perkahwinan ni still selamat. Sayang, terima kasih sayang sebab bersabar dengan abang selama ni. Alah, tak apalah abang. Lagipun semua ni bukan salah abang. Sayang, abang sabar nak pergi tandas sayang. Tandas lagi abang. Yelah. Tapi abang takut tinggalkan sayang kat sini seorang. Tak ada apalah, pergi je lah. Abang pergi ya. Okay. Sayang jaga diri baik-baik. Okey. Angkat SMS kau tak reply. Aku pergi rumah pun kau tak layan aku. Kenapa? Aku ada tak salah ke? Cakap lah Yat. Okey, kau nak tahu sangat kenapa?
selama ni apa yang terjadi dekat aku, dekat suami aku, dekat rumah tangga aku selama ni sebab perbuatan kau. Apa aku buat? Apa kau buat? Sudahlah Maira. Kau tak payah nak berlakon depan aku. Bukan baru semalam aku kenal kau. So sekarang ni kau dah tahu dah kan? Ha? Sekarang ni semua salah kau. Baguslah kalau hidup kau ada saudara macam ni. Aku lagi suka, kau tahu tak? Aku ni kawan susah senang kau, kau tahu tak? Kawan susah senang kau cakap. Apa aku susah ada ke? Ha? Kau datang dekat aku, kau cerita masalah bahagia kau je. Kenapa aku nak bukan kawan? Sekarang ni aku rasa apa yang aku rasa selama ni. Sekarang ni kau dah tahulah kan apa maksud Sarah tu kan? Kenapa kau buat macam ni dekat aku, Maira? Kau tak apa lagi ni, Maira? Ha? Kau tak apa lagi? Jom sayang, kita pergi. Maira, sekejap. Tunggu. Walaupun kau dah buat aku macam ni, Maira, aku nak kau tahu, selama ni aku sayang kau macam adik-adik sendiri. Aku berkawan dengan kau bukan sehari dua tau, Maira. Kita berkawan dari kecil lagi. Dan aku tak sangka kau buat benda sekecil ni dekat aku, Maira. Dengan apa yang kau buat ni, Maira. Tapi kau ingat dunia ni terlalu. Kau mungkin lepas dekat sini. Tapi dekat akhirat sana kau bersedialah tengok azab dan Allah. Azab yang pedih sebab apa? Sebab kau dah mensyirikkan Allah. Aku ni kawan susah senang kau, kau. Tapi kau sanggup bersahabat dengan syaitan semata-mata nak hancurkan kau benda kau. Sayang, jom.